Oke guys, balik lagi di channel Adil Fab dan kali ini kita akan mereview server GTA Sam roleplay lagi dan kali ini kita akan review server CCRP ya, yaitu Cyber City Roleplay ya guys ya. Cyber City Roleplay, selamat datang di kota Cyber City Roleplay. Oke guys ya, kita disuruh slash climb apa ini? Okay. Oh, you are success get starter pack, anjay. Level 1 dan dapat 500.000 guys ya. Gila sih. Starter pack nih guys. Nah, guys, nanti kalian spawnnya itu di sini ya, warna-warni ini loh. Mantep lah. Di sini saya ditemani oleh Bang Admin ya. Ada dua, mana satunya ini tadi? Mana satu? Oke, kita akan ke PLN guys ya. Di sini ada jobs PLN. BTW di sini game-nya Inferno kalau enggak salah ya. Nah ini jobsnya ya guys ya, kalian tinggal nyebrang guys ya, tinggal nyebrang di tempat spawn tadi dekat anjir. Nah terus kalian tinggal ke sini ya. Nah sini ada jobs PLN nih, sini ada ambil gaji PLN ya guys ya. Oke, kita coba mulai. Kamu sekarang menjadi PLN. Oke, ikuti checkpoint untuk memperbaiki tiang yang rusak. Oh, kita cari tiang yang rusak apa? Oke guys, dan kalian tinggal ke sini ya, sewa, bukan sewa apa namanya? Iya sewa. Lalu pencet ya dan kita OTW ke checkpointnya coy ya. Oke guys, nah ya, di sini juga ada gerbang tol ya. CMD-nya apa nih? Wow, langsung ngegeser guys ya. Bukan yang ke atas-atas gitu ya. Di sini bayarnya cuma $500. Lumayan. Ntar kita review gajinya ya. Sabar. Oh, ini tiangnya guys. Wah. Tinggi kali dah. Wow, anjir. Slash turun, slash naik ya. Oh, di sini ada slash masuk nih guys. Woi. Langsung termasuk ke sini ya. Di sini apa ini? Perbaiki PLN. Coba-coba ya. Wah, ini guys memperbaiki kabel dengan bantuan kedua tangan ya. Wah, langsung ada RP-nya nih. Gunakan PLN 2 kalau sudah sampai ke tujuan, ikuti checkpoint untuk memperbaiki tiang yang rusak selanjutnya. Gaskeun. Anjas, kayak satisfying aja. Satisfying. Wah, ini apa guys? Ini apa? Ini kayak pom bensin jalan gitu ya, kayak yang di sisi jalan guys ya, kayak di pinggir jalan gitu ya, pom ini anjir. Oh, ini pos katanya cu, kayak pos surat gitu, pos penjaga polisi. Oh, oke guys, di sini kita CMD-nya naik 2 ya kan, tadi cuma naik gitu kan. Nah di sini naik 2 dan nanti selanjutnya naik 3 kayaknya ya. Ada berapa tiang nih? Oke, coba masuklah, masuk 2 ya. Oke. Nah, di sini juga apa? PLN 2 kah? Perbaiki PLN. Oh, sudah perbaiki PLN 2, coba PLN 2. Nah, bener kan? Nah, guys, kalian jika sudah mengerjakan semua tower ya, kalian tinggal di sini ambil gaji. Nah, BTW di sini saya belum. Nah, kan nggak bisa kan karena saya tidak mengerjakan semua tower, guys, ya. Oke guys, di sini katanya pemotong ayam, pemotong daging maksudnya ya, iya benar tuh. Pemotong daging, mengambil daging, ambil daging. Oke, kemana nih? Ke sini, mana-mana. Nah, ikuti checkpointnya di sini apa nih CMD-nya? Ambil daging kah? Oh iya benar guys, ambil daging CMD-nya ya. Anda berhasil mengambil daging, gunakan potong daging untuk memotong daging. Kemana ini? Ke sini Pak kalau sudah ambil. Mana? Oh, ini guys ada checkpoint-nya, checkpoint. Di sini kayak warung gitu, ada kayak warung, lalu kita potong daging ya. Set. Silakan ambil daging, gaji 10.000 guys. Anjas, mantep gak tuh? Silakan ambil lagi daging untuk melanjutkan. Ini daging ya? Kok kayak kertas anjir? Nah oke guys, inilah bentuk balkotnya ya, kayak di Indo RP gitu. Di sini ada pekerjaannya, apakah ada yang baru gitu loh. Mainin gak bisa cok. Oh ini
Howling level 10 men. What the heck. Wah mantep cuy ini cuy, ada howling men. Anda tidak memiliki SIM. What the heck. Oke guys, kita berada di miner, main di miner kalau enggak salah. Ini apa ini? Bulldozer, cok. Wah, gila sih. Transformer itu tidak, oh, bukan itu katanya, guys. Sorry, salah. Nah, ini dia guys, jobs miner ya. Ini miner, cok ya. Kita coba ke sini, mulai. Wow, langsung ganti baju ya. Nah, mantep lah. Nah, lalu kita ke sini guys. Ya, di sini ada tulisan slash miner. Kita coba miner. Anda telah mendapatkan 5 kilo guys ya. Coba lagi. Main lagi, Anda telah mendapatkan 5 kilo guys ya. Main lagi, Anda telah mendapatkan 5 kilo guys ya. Terus. Oh ya, tugas ingat guys. Miner gak boleh spam terus-terusan slash main katanya guys ya. Ingat tuh guys. Oke guys, katanya tempat jual emasnya atau jual hasil minernya itu di sini guys ya, di Plain Country katanya. Nah itu checkpoint ya, ke kanan ke sini. Oh ini guys, merah nih. Jual emas. Oh ini, cok. Coba sini. Kita coba jual emas. Jual emas. Set. Anjay, dapat 100.000 guys ya. Silakan checkpoint untuk melanjutkan pekerjaan. Meanwhile in our universe. Dah. Aduh, ya dibalik dong. Woi, meledak anjir. Goblok. Mati guys, spawn di RS ya kalau mati guys ya. Oke, sembari kita review ada apa ini di RS-nya. Oh, ini kayak beli obat gitu guys ya, otomatis manual guys, manual maksudnya manual ya. Iya, yeah, nah ini untuk apa namanya buat BPJS. Kita coba beli obat dah biar sembuh anjir. Beli obat 20.000 guys, murah anjir. Oke guys, nah ini dia untuk dealer LP-nya ya. Kelas atasnya ada Infernus, Cita, terus ini apa? Banse JR 350. Ada Super GT, terus Sultan, terus Jester dan lain-lain ya guys ya. Ada LG juga, mantep guys ya. Sesat anjing. Oke guys, thank you udah nonton video kali ini ya. Review server kali ini, jangan lupa join di kota Cyber City Roleplay ya. Dan itu dia fitur-fiturnya, dan juga masih banyak lagi fitur-fiturnya yang belum saya jelajah ya, yang belum saya review. Jadi kalian review sendiri lah ya. Oke. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mantap.